Enjoy Your Friends Sebeli Idol. Itulah kata-kata TMJ kepada Syami Sapari sebagai keputusan yang tepatlah. Tunku Makoto Johor, iaitu TMJ, menganggap keputusan Syami Sapari meninggalkan Selangor FC pada awal musim, kemudian join JDT pada awal musim tu yang sama juga, adalah satu keputusan yang tepat. Tahniah kerana menjuarai Liga Super buat pertama kali dalam hidup dan baru lepas menjuarai Piala FA. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Acik Studio. Okay, macam biasa, mana-mana yang dah support channel ni diucapkan terima kasih lah kan. Mana-mana yang belum support channel ni bolehlah tekan button subscribe dekat bawah tu. Okay, jangan lupa subscribe tu free je guys. Melalui perkongsian dekat IG TMJ, TMJ ada mengucapkan tahniah kepada pemain pertahanan yang berusia 24 tahun tu sambil memberi ucapan kepada siapa yang nama dia tadi, Syami Sapari, untuk menikmati kejuaraan pertama Liga Super yang dijuarai bersama pasukan JDT beberapa hari yang lalu, lepas. So TMJ mengucapkan tahniah, keputusan yang tepat, enjoy your first Super League title. Itulah ujar TMJ dalam komen beliau. Musim ni merupakan musim pertama Syami Sapari lah kan, beraksi bersama Johor Darul Takzim. Pada ketika tu Syami mengakui sukar untuk mengatakan tidak apabila lamaran JDT yang disifatkan kelab terbesar dalam Malaysia ketika itu. Kata dia, terdapat hanya satu destinasi dalam bola sepak Malaysia, iaitu Johor Darul Takzim, dan kini beliau berada di sanalah. Ini adalah cabaran, kata beliau. Cabaran untuk beliau melangkah ke depan, jaga melangkah ke belakang kan, dan mencapai kejayaan sebagai pemain bola sepak. Itu katanya dalam video yang berdurasi 1 minit lagu yang dimuat naik dalam news Instagram rasmi JDT pada awal tahun tahun ni. Pemain berusia 24 tahun tu sebelum ni pernah membuat penampilan bersama skuad Harimau Malaya, tak silap aku, pada Piala AFF 2020 di Singapura kan. Walaupun dia sering beraksi di posisi pertahanan kanan, pemain kelahiran Kuala Selangor tu memang terus menjadi pilihan bekas ketua jurulatih kebangsaan Tan Cheng Ho untuk beraksi di sebelah kiri susulan ketiadaan Corbin Ong, tak silap aku, yang menjadi pilihan pemain pilihan utama menggalas tanggungjawab di posisi left back tu. Dalam perlawanan pada malam hari tu yang menyaksikan JDT mudah sangat membelasah skuad Negeri Sembilan ni dengan jaringan 5-0, dahsyat babe. Syami sempat main dekat aku. Syami sempat main dalam masa 5 minit terakhir sebagai pemain gantian yang menggantikan Corbin Ong. So dia gantikan pada left back, dia bukan ganti right back. Biasa diganti dekat Matthew Davis, tapi kali ini digantikan dengan Corbin Ong, jadi dia jadi left back. Kemenangan dekat Stadium Sultan Ibrahim diikuti dengan kekalahan Sabah 0-2 pada Terengganu di Bitung Badak, aku, mengesahkan kejuaraan ke-9 Johor Darul Takzim, kejuaraan Liga Super untuk Johor Darul Takzim. So selain daripada kejuaraan Liga Super pertama dia, Syami turut bergelar juara Piala FA bersama kelab dari selatan tanah air itu juga musim ni. Sejak menyertai JDT pada awal musim tu, pada aku, Syami telah melakukan 8 penampilan, tak salah aku, 8 penampilan dekat saingan Liga Super dan menjaringkan satu gol untuk skuad Harimau Selatan ni. Secara keseluruhan, tak silap kawan, Syami melakukan 14 penampilan. 14 penampilan musim ni.
empat penampilan tersebut adalah dekat dalam saingan AFC Champions League. Okay, the second part for this video. Still humble, determined and disciplined. Itulah nasihat TMJ yang menyentuh perasaan kepada Arif Aiman Hanafi. Pemilik kelab tu sendiri iaitu TMJ dianggap sebagai salah seorang individu yang berpengaruh pada pengaruh dalam bola sepak Malaysia ni. Bagi aku lah, bagi korang tu aku tak tahu lah kan. Kalau bagi korang sama, dia memang pengaruh besar dalam bola sepak Malaysia ni. Bagi aku yes, kan. Dekat JDT pula dia dianggap sebagai seorang pemimpin yang begitu dihormati kerana apa, menjaga kebajikan pemain, and then dia very kind, baik kan. Maka tidak hairanlah mengapa TMJ ni menjadi individu yang begitu dihormati antara barisan pemain dan juga barisan kejurulatihan Harimau Selatan itu sendiri. Sebab tu itu the key kunci kejayaan sebuah klub kan. Membuatkan bila keynya cantik, benda tu akan jadi sempurna pada aku. Terkecuali lah adalah Arif Aiman ni yang kini dianggap salah seorang pemain terbaik dalam negara kita sekarang ni kan. Dia pada usia 20 tahun, pemain ni dah menjadi antara tonggak utama JDT dan juga pasukan kebangsaan pada aku. Malah dari hari ke hari, Arif menampilkan corak pemain yang makin matang dan tengok dia cara tahan bola pun nampak dia lebih proportional dari orang lain kan. Jadi tu tak salah kalau kita katakan dia sebagai idola anak muda pada zaman ni, buat takkan dengan watak dia yang besar je, muka toya, pendiam kan. Tapi otak intelligent. Terbaru Arif berjaya membantu JDT muncul juara Liga Super baru beberapa hari lepas ni. Lepas tu turut bergelar juara Piala FA pada awal September ke? Awal September yang lalu. So dah ada dua title. Sebelum tu pada awal musim lagi tu dah angkat piala sumbangsih. Dah tiga piala dekat dalam tu. So kalau lepas ni dapat Piala Malaysia pula, wow, amazing lah. Jelas sekali lah pilihan untuk dia meninggalkan Akademi Mokhtar Hari pada ujung 2018 asal aku. Kemudian dia sertai JDT. Ini adalah pulangan yang berbaloi lah kan. Tapi apa yang diraih oleh Arif Aiman tu tidak datang bolik macam tu kan. Tapi dia atas usaha keras dia sendiri membuatkan nampak kejayaan dia. Supaya tu lah, tak ada siapa yang berkata dan memberikan jaminan bahawa Arif Aiman akan berjaya saat masa dia join JDT tu. Namun walaupun apa, pada usia dia yang macam itu muda, dia berani pada aku. Dia berani sahut cabaran untuk cabar diri dia supaya mencabar kedudukan dia dalam kesebelasan utama JDT nampak sekarang. Hakikatnya Sapawi dah diketepikan lah. Tak. So kerja keras dia tu dipandang oleh kejulatan JDT. Akhirnya pada 14 Mac lagu 2020, Arif Aiman cipta sejarah tampil sebagai pemain termuda yang pernah melakukan penampilan untuk skuad Harimau Selatan tu pada usia 17 tahun sedaku masa tu. Memang the best lah. Dan sehingga sekarang tiada siapa boleh cabar tempat dia dekat situ dalam kesebelasan utama. So the great effort lah dia, kerja keras dia membuahkan hasil. So jangan kata datang JDT kena peram. Tak, hakikatnya kalau kau kerja keras, kau tunjukkan kemampuan kau, the intelligent in the football. Dalam football ni bukan sekadar boleh sepak bola, sekadar boleh sepak aja. Boleh sepak saja, bukan boleh sepak, sekadar boleh sepak saja. Tapi main menggunakan akal, macam mana nak mengatur strategi,
Bila dapat bola nak hantar ke mana, bila hantar bola perlu crossing ke atau perlu bawa, cut in, shoot dan sebagainya. Dan sekarang pada tahun ni dia dah tunjukkan yang dia mampu menjaringkan gol, menjadi penyudah yang lebih baik daripada tahun lepas. Dia lebih banyak assist saja, tapi tahun ni dia tunjukkan dia boleh menunjukkan satu penyudah yang baik. Nasihat menyentuh hati TMG tu, walaupun bangga dengan perjalanan Arif Aiman setakat ni, TMG sentiasa memastikan pemain muda tu sentiasa berpijak dekat bumi nyata ni, supaya dia tak terpengaruh dengan cerita yang bukan-bukan kan. Yang terbaru ni, pemilik JDT tu sendiri meninggalkan satu nasihat yang amat berguna dekat ruangan komen pemain tersebut, iaitu Arif Aiman. Bunyi komen dia, well done Arif, stay humble, determined and disciplined. Dia kata, kau muda dan perjalanan masih jauh, aku berdoa semoga Allah sentiasa berkati engkau, dia kata, dan kurniakan banyak lagi rezeki dan kejayaan. And last, depan last ayat dia tu, jaga diri. Tutup di TNG. Aku tak faham lagi maksud jaga diri ni. Bukan aku tak faham apa, aku faham maksud dia jaga diri. Cuma apa yang diorang viralkan tentang Arif ni, apa diorang kata maksud TNG jaga diri tu, Arif akan berhijrah pada next season. Well, inilah JDT, penuh dengan kejutan yang kita tak boleh sangka-sangka, dan kita tak boleh nak buat satu spekulasi sendiri mengatakan, oh, dengan ayat jaga diri tu Arif Aiman akan hijrah tahun depan. Kita tak tahu, kita pun tak tahu kontrak dia sampai bila, dan antara dia sambung kontrak ke ataupun dia end kontrak ke, kita tak tahu kan. Ini JDT penuh dengan kejutan. Tiba-tiba je dia kata sign player baru, tiba-tiba je dia kata dia jarang kick orang lah, tapi kebanyakan ni yang nak keluar ni sebab tak dapat mainan je. But rumors ni tak payah percaya sangat lah pada aku kan. Selepas berjaya menghasilkan penjaringan untuk membantu JDT mengesahkan kejuaraan Liga Super kali ke-9 ni, fokus Aris kini mungkin terarah pada saingan Piala Malaysia pula. Walaupun game Liga Super ni masih ada berbaki, malam ni ada game. Okay, malam ni ada game 4 Oktober, Kedah bertemu JDT. So, well done, good luck untuk korang, good luck Arif, semoga dapat tempat kesempatan utama. Dan I like your style playing, memang the best pada aku, dribbling cantik kan. So kalau dia nak berhijrah pada aku, mungkin dia boleh pilih Asia dulu, macam contoh Japan kan, J-League. Pada aku better, lebih baik untuk dia improvekan corak permainan dia, bagus juga untuk skuad kebangsaan pada aku. Dan Arif kini juga adalah seorang assist terbanyak pada aku, dia second lah, kedua terbanyak bersama-sama dengan Corbin Ong 10 assist, menjadikan mereka antara pemain paling menyelah pada musim ni dengan skuad Harimau Kelantan. Okay. Selain daripada pertandingan domestik, kelibat pemain ni juga turut mencuri perhatian dekat pentas ACL pada musim ni. Pemain sayap JDT tu menjadi antara 5 pemain yang mencipta peluang terbanyak di pertandingan ACL pada musim ini. Berdasar pada statistik yang dikongsikan oleh media sosial rasmi pertandingan elite itu, Arif telah menghasilkan 11 peluang pada musim ini. Aku pun lupa dah baca artikel, tapi lupa. So, bermakna Arif ni berjaya menghasilkan purata dalam 1.8 peluang lah daripada 6 penampilan yang dilakukan di pusingan peringkat kumpulan pertandingan tersebut.
setakat ni lah. So Arif, Arif Aiman sebelum ni memecah rekod, memecah rekod JDT sendiri apabila tampil sebagai pemain termuda, yang pernah dilakukan penampilan bersama kelab tu lah, dekat dalam SCL pada musim lalu. So JDT berpeluang menyapu bersih semua trofi yang dipertandingkan pada musim ni setelah turut bergelar pemenang Piala Sumbangsi, kemudian kedua Piala FA, and then yang terbaru ni Liga Super Malaysia, dan tak mustahil Piala Malaysia akan dalam genggaman. InsyaAllah, kita doa kan. Baiklah, baik semua. Rasanya kawan Banzu dulu lah, sebab apa ni tak ada, tak ada skrip, tak ada apa, memang bedal cakap ni. Dalam hidup ni memang kita memang tak mampu nak puaskan hati semua orang, so maafkanlah atas kekurangan saya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Assalamualaikum, jumpa lagi.